Halo, welcome back to my channel. She said her favorite color, yeah. Jadi rencananya aku sama Ana hari ini tuh mau bikin konten di city. Jadi aku mikir kayaknya seru kalau misalnya aku nge-vlog hari ini, karena mungkin kalian juga penasaran gimana sih kalau konten creator tuh gitu, kalau mau ambil konten gitu. Jadi keep on watching ya. Ini aku sekarang lagi siap-siap. Konten yang akan diambil itu nanti ada beberapa video. Ana ada kerjaan video, terus kalau aku juga ada foto yang harus diambil untuk kerjaan juga di Indo. So yeah. Sekarang aku mau makeup dulu. Ini aku tadi pakai hair oil Lositang. Gak tau bener atau enggak tuh nyebutnya. Biasanya kalau misalnya untuk emang mau content day kayak hari ini, aku makeupnya suka agak-agak rapi gitu. Gak ngasal, biasanya kan ngasal, kayak asal ada aja. Jadi tadi aku udah pakai moisturizer, udah pakai sunscreen juga. Kayaknya berisik gak ya ini? Ada yang motong rumput di seberang. Sekarang mau pakai concealer sedikit. Bingungnya pakai foundation gak ya? Gak tau kalian bisa denger atau enggak, itu orang di seberang lagi motong rumput. Let me just close the window. Mungkin sekarang sudah jauh lebih better ya kan? Ya, aku biasanya sih kalau misalnya mau foto kayak gini itu dari semalam memang udah janjian dan udah nentuin kayak hari ini akan bawa berapa baju gitu. Ups, alarm aku. Ini alarm di clubhouse. Ada Teza yang lagi mau buka kelas tadi. Kayak aku suka banget sama dia, oh my god. Oke, let me just masuk dulu. Oke, untuk hari ini aku kayaknya lagi mood untuk pakai foundation biar warna kulitnya rata deh. Aku juga pakai sedikit banget sih tadi, cuma setetes, kayak setoil gitu. Biasanya sih kalau untuk daily aku gak pernah pakai ya, karena kayak lebih malas kebersihin make upnya sih. Biasanya tuh kayak mau bersihin make upnya tuh malas banget begitu udah sampai rumah. Anyway, kemarin aku sama Hamzah abis aja rekaman podcast episode ke 8 sama 9 kalau nggak salah. Jadi kita bagi dua gitu. Episodenya itu tentang gimana aku sama Hamzah akhirnya bisa ketemu di bandara di trip kita Belitung itu. Tapi ini kayak way before itu tuh kayak pokoknya ada banyak kejadian yang sebenarnya tuh aku bisa aja gitu loh gak ikut trip itu. Pokoknya kayak gimana ya, kayak bener-bener jodoh tuh gak kemana gitu loh. Gimana pun jalannya, kayak prosesnya tuh panjang gitu deh. Pokoknya ntar kalian dengerin aja ya. Mungkin pas vlog ini udah keluar, podcast yang tentang itu pun sudah aku upload ke Spotify, jadi kalian bisa dengerin aja. So you can understand what I'm saying. Anyway, aku lagi join clubhouse-nya Teza. Jadi aku mau dengerin ini, and then I'm gonna finish my makeup. Talk to you guys later. Okay, aku udah selesai makeupnya. Sekarang aku mau bikin rambut. Dan sekarang udah jam 12. Aku harus siapin Hamzah lunch. Aku juga mau makan siang. Abis itu kita langsung cus. Sekarang aku sama Ana janjian jam 2 di city. Masih dengerin clubhouse. Hari ini makan mie ayam lagi karena udah nanggung biar ngabisin. Jadi ini udah kloter terakhir. Udah 3 hari nih aku makan mie ayam terus. Hamzah for lunch. Tapi suka. Oke, setelah buru-buru tadi siap-siap segala macam, ini rambut juga bener-bener cuma depannya doang yang aku curly. Lumayan panas sih hari ini. Ini aku sekarang lagi mau di-dropin sama Hamzah ke stasiun. Thank you, my love. No worries. Besok kita akan ketemuannya di Circle K. Bawaan aku satu tas aja. Full, isinya baju-baju. Jadi tempat ini adalah tempat pertama kali ketemu aku sama Ana. Hai. Wow, oke bawaannya. Kalau lagi mau ngonten kayak gitu, kita bawa gembongan. Sudah bersamanya. Hai. Hari ini kamu foto berapa baju? Aku foto sebenarnya mungkin 2 baju, cuman yang banyak karena video. Apa? Buat video kerjaan. Bantuin Sarah deh. Iya, kita saling membantu.
sama sisanya aku mau iseng-iseng bikin reels tapi yang kayak yang gampang-gampang aja gitu. Apa ganti-ganti baju transition ya. Hari ini emang enaknya karena di city lagi nggak ada turis, jadinya kayak nggak terlalu rame gitu loh. Hari ini juga udaranya enak banget. Autumn hari ketiga, tapi masih panas. Semangat! Sekarang kita mau jalan ke arah Sydney Opera House dulu, terus mau ke arah Botanical Garden. Duduk di situ kan? Gak angin sih, mungkin kalian gak terlalu jelas dengernya, tapi view-nya bagus banget. Selalu happy deh kalau kesini. Tuh, yang nge-vlog, yang mau photoshoot, yang mau bikin video. Bingung. Cuman dua. Satu megang tas, satu megang kamera. Enggak. Tadi aku bikin TikTok di rumah, before after. Sekarang mau ngelanjutin ya, biar kelihatan gitu. Gak tahu deh kelihatan atau enggak, pokoknya tadi aku bikin lanjutan ini. Sekarang kita berganti arah. Gak jadi ke Opera House, ternyata masih silau banget. Jadi kita mau ke sisi yang satunya lagi. Just ke sebelah sana, Kak. Ada The Rocks ya? The Rocks! Masih panas banget mataharinya, jadi kita mau beli kopi dulu. Acap dulu, tadi lodoh, baru kita tadi video satu, foto satu, tapi kena panas banget, jadi kayak udah lodoh. Pertama kali ketemu, kita ke toko ini, inget nggak? Hot World, nyobain. Iya kan kita? Iya kan kita pokoknya kayak abis ketemu di situ. Pokoknya sekarang kita lagi mau cari spot foto buat Anda bikin video. Ini udah nggak terlalu panas, jadi kayaknya udah enak, nggak akan terlalu nyerang banget gitu kalau di foto juga. Mana ya mbaknya? Hah? Di baju jauh. Ini gembolan aku. Gembolan ini. Nih yang nanya ganti baju gimana? Begini. Teng teng teng. Mbak-mbak, wah. Jadi sekarang mau bikin video dulu, backgroundnya ini. Bagus ya, kayak di London ya. Iya. Masih terang sih. Terang banget. Biar warna bajunya rata dulu. Takut banget, tadi ada orang nanya sama aku, tahu restoran ini enggak, kata dia gitu. Terus akan belajar untuk tidak parnoan kan di sini kalau ditanya orang, karena kan mostly orang di sini cuma nanya atau biasanya ngasih komplimen doang. That's why aku kayak, oh nggak tahu, I'm being nice juga. Cuman ternyata pas aku kayak bilang, aku nggak tahu restorannya di mana, cuman kayaknya kalau lo jalan aja terus, aku bilang tuh di situ ada banyak restoran. Terus dia ngomong apa coba? Oh oke, okay. Anyway, you look so beautiful, can I get your number? No, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, oh why? I'm married, aku bilang. Kayak gue udah pakai cincin kawin, bro. Dia minta nomor telepon gue. Beautiful, ya udahlah, pergi aja. Kita lagi bikin konten nih. Takut sebenarnya, takut parnoan gitu. Cuman kata Hamzah, di sini orang kadang nanya atau emang nice gitu. Nanya, kan? Atau biasanya orang being nice atau cuma mau kasih komplimen biasanya kan. Dibayakin sama juga. Lalu kedua, masih aku sih peran utamanya. Oke. Ya udah mau di sini aja. Kita kayaknya sini aja gitu ya. Iya. Kalau
dapat sini. Ini dapat sini. Buruan deh ganti baju. Gue tuh orang yang gitu sih, harus dilipet lagi. Astagfirullah. Ya, rapi banget kan gue. Oh, jangan emang jadi istri orang. Ini apa? Terakhir. Terus baju yang piyamanya mana? Kok hitam semua? Nah. Ke atasan lagi. Oh my god, my god, my god. Karena celana leather item ini ada look terakhir gue akan pakai balik juga tapi. Oke. Bingung ya. Orang makin lama makin beli jaket separoh banget nih. Fashion ya. Oke. What is this, you know? What is this? Udah tinggal kerahnya doang, ya Allah. Gimana sih? Ngomongin juga enggak. Teman macam apa lo? Nih disini, nih di atas. Cool, cool. Celana jeans yang tadi yang aneh. Yang kamu tadinya aku jeans, tapi berat juga sih kalau jadinya bawa. Jadi kebanyakan. Oke, okay, videonya Ana sudah selesai. Sekarang giliran aku. Gila ya, bisa-bisa ya dia duduk dulu loh. Aduh dulu, bentar dong. Sekarang aku bikin video. Aduh, akhirnya kita selesai juga. Pokoknya nggak tahu ada bikin berapa banyak video. Foto, terima kasih ya udah bantuin. Sekarang ini sebenarnya masih mau foto baju ini satu sama ada satu baju lagi, cuman yang pentingnya udah gitu. Sekarang mau ke toilet dulu. Abis itu kita mungkin mau cari new spot. Sekarang kita lagi ada di toilet. Ini toiletnya bagus, aduh kesandung koper. Kita sebenarnya jarang-jarang bikin konten day kayak gini anak. Ini juga sebenarnya udah lama ya. Nggak bikin lagi. Cuman emang capek banget. Tapi emang karena satu hari kita nggak tahu deh berapa video, berapa foto hari ini. Why am I so afraid just to say a hello? Pick up the phone just to say what is up. Ya ampun, lihat deh bagus banget. Gile 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 gile. So cool. Bagus ya sunsetnya. Pas banget kena Opera House. Sekarang kita lagi mau jalan ke sebelah situ. Mau ambil foto lagi tapi enggak tahu nih. Detik-detik terakhir. Tenaga sisa-sisa. Enggak mau lagi, nanti aja. Lah maksudnya aku aja, foto pakai flash. Buat yang mana? Yang buat. Yaudah nih fotoin Ana dulu ya. Finally. Guys, foto lagi banget selesai. Bagus banget ya. Sebelah sana ada Opera House. Rencananya kita cuma mau duduk-duduk aja di sini sama katanya Ana masih mau foto satu baju lagi. Gimana? Masih ada tenaganya? Nyala ya? Nyala sih. Yuk, cobain makanya duduk. Nyala sih. Iya, nyala sih. Ya udah kita duduk aja di sini. Kita mau duduk di sini emang pengen foto agak malam lagi. Juga pakai flash. Ntar like di Instagram. Boleh. Guys, kayaknya kita sudah hisa aja vlognya di sini. So, yeah, thank you so much guys yang udah nonton vlognya. Lihat di belakangnya bagus banget. Semoga dengan kalian yang nonton vlog ini, aduh nggak tahu ya suaranya kedengeran nggak ya, ini anginnya gede banget. Semoga dengan kalian nonton vlog ini kalian bisa melihat gimana sih content creator itu gitu. Kalau ini sih emang versi aku sama Ana ya, emang kita sekarang suka nyediain satu hari full untuk bikin konten-konten kayak barusan, kayak bikin video, bikin foto, ada yang kerjaan atau emang kita cuma pengen aja bikin. Jadi so far kayak gitu deh pokoknya. Thank you yang udah nonton videonya sekali lagi. Jangan lupa aku nge-upload video every week. And yeah, thank you yang udah ikutin kita seharian hari ini. Bye-bye. Galau habis telepon mama.
Bye. See you guys next week.